Obat trips cabai yang paling ampuh. Halo semuanya, di video kali ini saya mau membahas obat trips cabai yang paling ampuh dan bagaimanakah cara mengatasi hama trips tersebut. Namun sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan hama trips tersebut? Yuk kita ikuti ke pembahasannya. Jadi hama trips merupakan salah satu hama yang menyerang, terutama salah satunya adalah menyerang pada daun tanaman cabai tersebut. Bentuknya seperti serangga berwarna kuning ataupun yang berwarna merah dengan titik hitam di punggungnya. Itu adalah hama trips yang menyerang pada tanaman cabai tersebut. Berikut ini ada 4 cara untuk mengatasi hama trips cabai tersebut secara organik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pestisida dari minyak sayur ataupun minyak goreng ya guys. Nah, salah satu bahan dapur yang disebut dengan minyak sayur ataupun minyak goreng bisa dijadikan atau dimanfaatkan sebagai pestisida organik alami untuk mengusir hama dari trips tersebut. Mengapa demikian? Karena minyak tersebut bisa menyumbat pernapasan serta bisa melengketkan hama trips yang menyerang pada tanaman cabai yang bisa kita semprotkan pada daun-daun yang terserang oleh hama trips tersebut. Jadi minyak ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk pembuatan pestisida organik. Yang kedua yaitu adalah pestisida dari bawang putih. Nah, bahan yang kedua berikut adalah sebuah dari bawang putih ya guys, karena bawang putih bisa dijadikan sebuah pestisida organik untuk mengusir hama, termasuk dari hama organik ya guys. Namun untuk pembuatannya saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya, yaitu cara pestisida organik ataupun pestisida nabati dari bawang putih. Saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya, teman tinggal explore dan klik saja serta menontonnya ya guys. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pakai air rebusan cabai. Nah, salah satu untuk mengusir hama trips pada tanaman cabai tersebut adalah dengan cara merebus dari buah cabai yang sudah matang, karena air cabai juga sangat berbahaya sekali karena dengan bersifat yang panas serta pedih juga bisa membunuh hama tanaman tersebut, salah satunya yaitu dari hama trips ini. Karena tanaman cabai pun juga bisa dijadikan sebuah pestisida organik yang bisa kita semprotkan untuk mengusir hama trips dari tanaman cabai itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu adalah menggunakan air sabun ya. Ya, salah satu pestisida yang terakhir yang keempat adalah menggunakan air sabun. Jadi air sabun pun sangat bermanfaat ya, terutama yaitu deterjen bubuk yang mengandung kalium. Namun jangan terlalu berlebihan, juga menggunakan pestisida ini akan membakar dari daun tanaman itu sendiri, jadi harus sesuai takaran ya guys. Jadi salah satunya yaitu adalah menggunakan air sabun untuk disemprotkan untuk mengusir hama dari trips tersebut. Nah, seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.